Oke, hari ini kita akan buka pack yang ke-21. OP02, kotak yang kedua. Kita buka pack yang ke-21, OP02, kotak yang kedua ya. Tetapi sebelum itu saya nak bagi tahu pada sesiapa yang nak buat pembelian ST07, One Piece Starter Deck 07, boleh pergi ke beg kuning eh. Tekan beg kuning tu, pilih yang Starter Deck, ada kat situ One Piece 07. Starter Deck 07. Ataupun kepada sesiapa yang nak beli kad Kimetsu no Yaiba, boleh beli pembelian di beg kuning jugalah. Yang tu memang saya jual sendiri. So kepada yang membeli tu, terima kasih lah kerana support. Tu pun saya jual pun untuk buat modal juga tu. Modal lah. Okey, jom kita buka pack yang ke-21, OP02, kotak yang kedua. Jom kita tengok. Okey, tinggal 4 pack saja lagi ya. Mana? Kita ambil yang terjatuh ni. Okey. Ini adalah pack yang ke-21, OP02, kotak yang kedua. Jom. Ada yang kalung merah tak? Alamak, tak ada kalung merah. Aduh mak. Okey, jom. Kita tengok. Ini adalah card pack yang ke-21, OP02, kotak yang kedua. Okey, 1, 2, 3. Ini macam dah dapat. By the way, kita akan cari yang belum dapat je ya. Kita nak tambah koleksi. So, kita cari yang belum dapat je. Apa? Next. 1, 2, 3. Ni Gekko Moria. Tak pasti dia dapat ke belum. Tak apa, nanti kita check, kita tengok. Okay, next. 1, 2, 3. Ini Zoro. Zoro Red. Rasa dah dapat lah. Aduh mak. Mana ni yang belum dapat? Okay. Next. 1, 2, 3. Ni Jingo, tak silap rasa nama dia. Rasa nama dia Jingo. Ni pun macam dah dapat. Tak apa, nanti kita check. Okay. Second last. 1, 2, 3. Ini Makino. Makino nama dia. Ni rasa pun dah dapat. Okay, next. Ini yang foil . Yang foil ni agak yang belum dapat. Okay, kita cuba. 1, 2, 3. Ini Marco. Marco. Ini tak pasti pun dah dapat ke belum. Tak apa, nanti kita check. Okey, ni adalah Don. Don sudah pasti dapat. Tak ada yang special. Okey. Sekarang kita masuk dalam card sleeve . Si Marco yang foil. Dan satu. Check. Mana? Marco. Ini adalah Marco Marco file. Okey. Ini adalah card pack yang ke-21, OP02, kotak yang kedua. Ini paper dia. Okey, sekarang jom kita tengok apa yang kita dah dapat dan apa yang kita belum dapat. Kita tengok yang file punya dulu . Yang file tu Marco. Marco. Okey, Marco tu belum dapat. Boleh tambah koleksi kan? Tak ada.
Ada. Alamak, dah ada lah. So, Marco dah dapat. Tak bertambah untuk koleksi foil eh. Tak apa-apa, kita cek yang biasa. Ada yang dapat ke belum? Kat stage tadi tak ada yang dapat eh. Nam nam nam, mana kau? Dapat hidup. Kat hitam, merah, biru. Oh, biru dah dapat lah. Gekko Moria bekas Ichibukai dah dapat. Lepas tu tengok lagi, Zoro dah dapat. Macam tak ada je yang berlainan. Yang hitam dah dapat. Ni pun dah dapat. Alamak, tak bertambah. Merah. Serius lah, Makino tak dapat lagi. Dah. Merah event. Kita cek balik. Hijau, purple, hitam, hijau, biru, merah. Tak ada Makino. Tak ada. Hitam, purple, merah. Tak ada Makino. Oh, nampaknya yang pertama satu lah. Makino rasa namanya. Ha, yang ni tambah yang normal. Yang uncommon. Okey, sama satu. Memang tak ada tadi, dah check dua kali. So kita tambah yang dekat yang warna merah tu. Tak ada. So kita buat baru lah. Wah, tambah satu koleksi hari ni. Kita tambah Makino satu koleksi hari ni. Okey ni. Nanti kita susun balik je lah. Ni sebab warna merah sekali eh. Okey. Nampaknya untuk hari ni pack yang ke-21 OP02 kotak yang kedua hanya satu yang berlainan. So kita tambah satu koleksi je lah. Walaupun uncommon tapi tetap tambah satu koleksi. Ini semuanya dah dapat eh. Dah ada. Okey. Okey, kepada sesiapa yang nak buat pembelian ST07 boleh ke beg kuning ataupun buat pembelian kad Demon Slayer ataupun Kimetsu no Yaiba, boleh juga ke beg kuning eh. Okey. Okey, hari ni kita akan buka packnya ke-22 OP02 kotak yang kedua. Jom. Kita buka. Ini kotak yang kedua OP02 pack yang ke-22. Okey. Sekarang tinggal 3 saja. Kita cong lagi. Cong. Mana? Ambil yang mana? Okeylah, pilih je lah. Sampai tengah lah. Okey. Okey, ini adalah pack yang ke-22 OP02 kotak yang kedua. Jom kita tengok apa yang kita dapat eh. By the way, kita cari mana yang belum dapat sahaja. So kita nak kumpul koleksi. Okay. Satu, dua, tiga. Wow. Tak ada. Ada warna merah tak? Tak ada.
Okey. Ini adalah kad yang ke ini adalah kad pack yang ke-22 OP02 kotak yang kedua. Jom kita tengok apa yang kita dapat. Ha. 1 2 3. Ha. Ha, ini tak silap nama dia Sadis eh. Sadis. Tak. Lupa. Next. 1 2 3. Ha, dapat Jimbe. Jimbe red. Jimbe. Next. 1 2 3. Ah, Mr. Crocodile. The Crocodile. Tapi setakat ni tiga ni macam dah dapat. Macam lah, tapi tak tahu ada dapat ke belum kan. Nanti kita check, nanti kita check. Okay, 1 2 3 next. Ah, dapat Nico Robin, red. Nico Robin red. Okay, next 1 2 3. Ah, ni tak tahu siapa. Tapi ni dari Whitebird punya kru rasanya. Ini pengkhianat rasanya. Okay. Next. Ini yang file eh. Harap yang file ni yang belum dapat lah. Ah, harap macam tu lah. Aduh mak. Okay, harap yang belum dapat. Harap yang belum dapat. Okay. Kita saksikan. 1 2 dan 3. Ya. Alamak. Eh, silap. Ini Sadis. Eh, yang tadi tu siapa? Lain kan? Sama. Ah, lain. Asyik ini Sadis. Entahlah. Apa? Kalau korang tahu, korang beritahu. Tulis-tulis kat komen. Alamak. Tak tahu. Cuma macam mana dapat? Yang ni Don. Ha. Terkejut tak? Terkejut tak? Okey, sekarang jom kita masukkan dalam sleeve. Yang file eh. Sadis ya sih. Saya pun dah lupa lah. Entahlah. Saya pun tak tahu. Okay. Ini adalah kad pack 22 OP02 kotak yang kedua. Jom. Jom apa? Interview. Alamak. Ha. Ha. Dan sekarang jom kita tengok apa yang kita dah dapat dan apa yang kita belum dapat. Agak ada yang belum dapat ah. Kita tengok yang foil dulu eh. Foil. Ada tak? 1 2 3 tak ada. Oh ni ha, dah ada lah. Aduh mah, dah ada mah. Ay. Aduh. Lagi yang tak ada lagi. Kan? Apa lah. Ay, boleh-boleh cukup. Ini banyak lagi yang tak ada ni. Pack pun tinggal dua je. Macam mana ni? Agak-agak yang dua tu es mangga. Kan? Tak apa hutan. Uta full LM. Ah, full LM. Apa? Okay, stage memang tak ada. Stage memang tak ada yang dapat tadi. Sekejap satu-satu lah.
Merah, hijau, biru. Merah. Oh, tak ada. Biru ada, circle ke dalam. Mesti ke circle lah, silap. Lepas tu kita ada Nicole Robin, dah ada. Jimbe pun dah ada. Ha, ni ada dulu ni. Lagi tak ada, Luffy kan? Luffy tak ada. Ha. Tapi, Luffy ada satu apa? Entah. Lepas tu mana purple? Purple, ha, ni dah ada lah. Ni pun dah ada, purple. Lepas tu warna, tinggal warna merah. Yang tu Janet tu rasa. Tak ada. Tak ada, pun tak ada. Oh, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada yang sama. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Eh, serius lah, tak ada. Wah, tak ada. Ha, pun tak ada. Ish. Oh, kita tambah satu koleksi. Satu koleksi. Kad merah eh. Oh, nampaknya hanya tambah satu koleksi. Bagus, bagus, bagus. Tambah, tambah. Asyik baik. Wah, tambah warna merah lagi. Semalam pun dapat tambah. Kat normal juga. Makino yang ni. Okey, hari ni kita tambah yang ni ya. Wah, tambah lagi satu koleksi. Menarik. Terbaik. Kat akhir ni tambah kat normal je. Sebelum tambah kat foil. Okey. Okey, setakat ni sampai di situ saja untuk pack yang ke-22. Hanya satu yang berlainan. So kita tambah satu je lah untuk dalam koleksi. Jadi yang ni semua dah ada. Semua dah dapat. So okey, sampai di sini saja. Oh, kepada sesiapa yang nak buat pembelian kad Kimetsu no Yaiba, boleh tekan beg kuning tu eh. Kita boleh ni lah, support saya. Kalau nak beli starter deck 07 pun ada kat beg kuning tu. Tekan je tengok, ada kat situ. Usha-usha je. Ada banyak-banyak barang kat situ. Okey. Okey, sampai di situ saja. Okey, hari ni kita akan buka pack yang ke-23. Untuk OP02 kotak yang kedua. Okey. Okey, kepada sesiapa yang nak buat pembelian starter deck 07 ataupun starter deck 01 hingga 06, boleh check beg kuning eh. Kat situ ada. Ataupun kepada sesiapa yang nak buat pembelian kad Kimetsu no Yaiba ataupun Demon Slayer pun ada dekat beg kuning tu. Kat beg kuning tu ada banyak barang. Usha-usha lah. Okay. Terima kasih. Okay, jom sekarang kita buka pack yang ke-23. OP02 kotak yang kedua. Pack yang ke-23. Kita tinggal dua lagi ya. Okay, jom kita tengok. Tak pilih yang mana ni. Okey, kita ambil yang kiri ke yang kanan ke? Yang kiri ke yang kanan ke? Kita ambil yang kanan lah. Yang kiri. Kita buka sekali dengan yang warna putih ni eh. Nanti yang ke-24 itu esok lah. Okey. Jom. Kita buka pack yang ke-23 OP02 kotak yang kedua. Okey. Satu. Kita tengok apa yang kita dapat. Oh, tapi ni kita cari yang mana belum dapat je. Nampaknya warna merah tak ada. Okey. Kita cari yang belum dapat je. Sebab kita nak kumpul koleksi yang berlainan. Okey, jom kita tengok. Ini adalah kad pack yang ke-23 OP02 kotak yang kedua. Okey, 1 2 3. Dapat si siapa ni? Dia tak, saya tak tahu nama dia ni. Tapi ni rasa dah dapat. Kita nak cari yang belum dapat je ya. Okey, next. 1 2 3. Ni stage card.
stash card rasa memang dah dapat semua. Memang ada empat je stash card rasanya lah. Saya tak pastilah ya Ren. 1, 2, 3. Ha. Alamak, ni pun rasa dah dapat lah. Macam mana lah. Bagilah yang boleh dapat. Okay, next. 1, 2, 3. Doflamingo. Doflamingo ni pun rasa macam dah dapat. Entah. Tak apa, tak apa. Nanti kita check. Ha? Kita tengok. Okay, next. 1, 2, 3. Ni tak tahu. Siapa lah? Entah lah dapat ke tak. Nanti kita check kan. Okay, sekarang yang tinggal yang foil. Yang foil ni harap yang belum dapat lah. Okay. Bismillah. 1, 2, 3. Cantik. Dapat lah Afi. Afirid ni rasa belum dapat lah. Yang foil lah. Cantik. Boleh. 1, 2, 3. Ini Don. Don ni tak ada yang istimewa. Dah dapat. Okey, sekarang jom kita masukkan dalam card sleeve. Luffy Red Foil ya. Rasanya Luffy Red Foil ni belum dapat lagi ni. Apa kita tengok nanti. Yang Foil Red Luffy. Bro dengan Nami. Ya, Red ni foil. Ya, okay. Okay, ni adalah card pack yang ke-23, OP02, kotak yang kedua. Okay. Okey, sekarang jom kita tengok apa yang kita dah dapat dan apa yang kita belum dapat. Kita tengok yang file punya dulu ya, Luffy Red. Agak-agak ni belum dapat. Yang ni bukan ya. Yang ni edisi khas untuk movie Red. Memang dapat time movie fun screen tu ya. Okey, tak ada. Tak ada juga. Pun tak ada. Tak ada juga. Pun tak ada. Tak ada juga. Oh, cantik. Tak ada. Okey, nampaknya untuk pack yang ke-23 OP02 kotak yang kedua kita tambah satu koleksi. Tapi yang lain kita belum check lagi mana tambah lagi satu ke. Sementara ini kita akan tambah satu koleksi iaitu Luffy Movie Red. So, jom kita masukkan. Tambah pun koleksi aku. Okey. Luffy file movie rate ya. Okey, sekarang jom kita check yang normal card dia. Ada yang dah dapat ke belum? Okey, ni stage card. Stage card dah dapat. Rasanya stage card memang 4 ni saja yang ada dekat OP02 rasanya lah. Saya tak check lagi. Okey. Warna merah, hitam, biru, purple. Doflamingo eh. Purple tu orang kuning. Teddy bear kuning. Hitam tak ada. Okey, ni yang merah ni dah ada. Ni rasanya kru Whitebird. Ayolah. Kru Whitebird sebab ada Blackbird kat situ. Okey, dah dapat. Jom kita tengok lagi. Doflamingo pun dah dapat. Ni ha. Ni pun dah dapat.
Okey, kita tengok lagi. Okey, yang ni pun dah dapat. Okey, nampaknya semua. Nampaknya untuk pack yang ke-23, OP02, kotak yang kedua hanya satu saja yang berlainan. So, kita tambah satu koleksi sajalah. Tambah satu koleksi sajalah. Ini semua yang dah dapat. Okey, sampai di sini saja. Oh, jangan lupa untuk usha-usha beg kuning eh. Kalau nak beli ST07, boleh tengok kat beg kuning tu. Ataupun ST02 hingga 06, 01 ke. Lepas tu kalau nak beli kat Kimetsu no Yaiba, untuk support saya, boleh tengok kat beg kuning tu juga. Okey. Okey, hari ni kita akan buka pack yang terakhir, iaitu pack yang ke-24. Untuk OP02, kotak yang kedua. Okey, tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang nak buat pembelian kad Demon Slayer, boleh tekan beg kuning, ataupun pembelian kad One Piece 02, 01 ataupun Starter Deck pun ada dekat beg kuning ya. Boleh tengok kat beg kuning tu. Okey. Okay, jom. Okey, ini adalah pack yang ke-24, pack yang terakhir di OP02, kotak yang kedua. Okey, jom. Check. Jom, kita tengok. Atau dua. Agak dia manis-manis lah. Satu, dua, tiga. Ada kalau merah tak? Kalau merah tak? Alamak, tak ada lah. Mana? Okey, ini adalah card pack yang ke-24. OP02, kotak yang kedua. Okey. Jom, kita tengok. Oh, by the way, kita cari yang belum dapat je. Yang dah dapat tu, kita cari yang belum dapat je. Okay, satu, dua, tiga. Ha, dia Komoria. Alamak, ni pun macam dah dapat. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay, next. Satu, dua, tiga. Ni siapa? Tak tahu lah. Tapi macam dah dapat juga. Aduh mak, nak cari yang belum dapat je ni. Untuk tambah koleksi. Tak apa, tak apa. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Ni dah apa yang terakhir kan? Satu, dua, tiga. Alamak. Ni pun macam dah dapat. Tak apa, tak apa. Nanti kita check. Dah dapat ke belum? Okey. Satu, dua, tiga. Oh. Ini Sentomaru eh nama dia. Rasanya lah. Rasanya lah. Sentomaru. Okey. Satu, dua, tiga. Ni entah siapa yang tahu. Tak tahulah. Siapa lah? Entahlah. Okey. Tak tahu dah dapat ke belum. Tak apa. Okey, sekarang tinggal yang foil je kan. Don. Agak yang foil ni yang belum dapat ah. Okey. Satu, dua, tiga. Cantik bagi. Ni bagi. Ye. Saya pun tak tahu. Cantik bagi. Bagi ni rasa memang belum dapat. Haha, cantik ah. Ush, akhir-akhir dapat eh. Tapi bukan es mangga, alamak. Okey, jom. Kita masukkan dalam foil dulu yang kat sleeve. Yang foil kita, yang kat sleeve. Kita masukkan foil ni dalam kat sleeve dulu. Susah pula sebutnya. Aduh. Bagi. Masuk. Okey.
adalah bagi. Oke, sekarang adalah bagi. Oke, lepas itu kita akan buka pack yang putih ya. Apa yang kita dapat dalam pack ini? Lupa pula ada yang tadi. Oke, satu, dua, tiga. Ada. Agak-agak tak sama lah dengan yang dapat hari tu. Yang kotak pertama. Okay, satu, dua, tiga. Oh, dapat si kuning. Si kuning ni. Haha. Okey. Boleh, boleh. Ni pun rasa tak dapat lagi ni. Ha, so, kita masukkan dalam card sleeve eh. Ya, saya memang tak dapat lagi. Okey, ini adalah card pack yang ke-24 OP02 kotak yang kedua. Ya, kat dia. Okey, dapat satu kad Yonko eh. Ha, nah, ni Yonko. Okey, jom. Jom, jom. Sekarang jom kita tengok apa yang kita dah dapat dan apa yang kita belum dapat. Ya. Yeah. Kita tengok yang foil dulu ya. Si kuning ni dengan bagi ada tak? Tak ada. Tak ada juga. Pun tak ada. Tak ada juga. Bagi ya. Tak ada juga. Pun tak ada juga. Tak ada juga. Tak ada juga. Tak ada. Oh, tak ada juga. Okey, nampaknya untuk pack yang ke-24 OP02 kotak yang kedua, kita tambah dua koleksi untuk yang foil lah. Yang normal tak pasti lagi, nanti kita check. Okey, setakat ni kita akan tambah dua koleksi. Cantik. Kat akhir tambah koleksi. Oh, betul. Aduh. Kita masukkan. Okay, ini bagi. Dan ini si kuning-kuning ke. Si kuning-kuning. Tak lah. Saya tak tahu nama dia, cuma si kuning-kuning. Si teddy bear kuning. Macam tu. Ya, tu koala eh. Bukan teddy bear. Koala. Koala kuning. Kita tengok mana. Ada merah dua. Dua kong je. Kong je. Okay, merah ni satu dapat. Merah dapat. Biru kita dapat, ini dapat ya. Warna hitam. Topengnya dapat, topengnya. Tak apa, saya tak ada. Ini hitam-hitam, saya tak malu. Kita boleh, saya tak ada. Merah-merah. Aduh. Okey, aduh. Hitam ni saya tak malu, aduh. Ini ada. Oh, ni lah. Ada, yang tadi juga. Okey, nampaknya sampai situ je lah. Untuk Don. Don memang dah ada. Jadi untuk pack yang ke-24 OP02 pack OP02 kotak yang kedua hanya tambah dua koleksi. Ha, so kita tambah dua lah. Yang ni semua dah dapat. Okey. Okey. Sampai di sini sajalah. Lepas ni dah tak ada kotak dah ni. Macam mana? Sebab nak kumpul bajet pula untuk OP03. Nanti kita terus OP03. Sebelum OP03 tu, saya carilah apa yang boleh dibuat. Saya tunjuklah. Oh, starter deck saya belum ni lagi. Starter deck, tengoklah nanti macam mana. Ok,
Okey, okey. Kepada sesiapa yang nak buat pembelian kad Demon Slayer, boleh pergi ke beg kuning untuk support saya. Atau boleh beli kotak ketiga ke, ataupun beli OP03. Okey, boleh tengok usah-usah beg kuning tu eh. Nak starter deck pun ada kat beg kuning tu. Cuma starter deck tu affiliate je. Yang memang saya jual tu kad tu je lah. Kad apa tu nama ni? Demon Slayer tu. Okey. Okey, terima kasih. Jangan lupa follow, komen, like dan subscribe. Follow, komen, like dan subscribe eh. Usah-usah beg kuning tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.